Oke, sebenarnya hari ini saya ada berita buruk, bro. Yang pertama itu Mamat halangan hadir. Dan kedua, ya saya baru top up, Robux saya tiba-tiba udah hilang dong. Jadi udah tinggal dikit banget tuh. Tapi nggak apa-apa, karena sekolahku ini bentar lagi ngadain PAS, jadi kayaknya nggak masalah lah. Ya, harus dapat nilai bagus biar dapat Robux. PAS, tapi kapan ya? Tapi katanya bentar lagi sih, jadi ya udahlah. Oke. Jadi sebenarnya ya, Mamat ini berhalangan hadir karena ada dinas. Jadi aku tanyain si Sky dan ternyata dia bisa. Alhamdulillah. Dan aku menunjukin ini nih. Aku membuat karakter untuk si Sky dan ini hard work juga sih. Sebenarnya nyari-nyari ke sana kemari gitu kan. Cuman ya udah. Kita play di intro, habis itu aku akan kupanggil si Sky-nya. Oke. Oke, guys, kita ada di game The Backrooms ya. Ini pingnya bagus, oke. Dan waduh, ini mukanya siapa lagi nih? Nih? Panda ini. I have specifically instructed kenapa nih? The unfunniest game possible, and he has followed orders. You will not laugh. That is your warning. Iya tahu. Gini gimana lewatnya? The unfunniest game possible, and he has followed orders. You will not laugh. That is your warning. Iya, tahu. Oh, ini kreator game. Well, I've updated one map, released another, and now I'm going to add found footage number 2 soon. You might be wondering, does this mean the back rooms is back? Well, let me think about that. No. I'm just kidding. Of course it is. You should see the look on your face right now. Nggak tahu apa. All version of the background. Enggak lah ya. Nih, kita lewat mana ini? Lewat sini bisa gak sih? Gue penasaran nih. Bisa dong. Waduh, hehehe. Kenapa nih? Kembak. Ini random banget nih. First person gak ada salahnya lah ya. Gua penasaran. Katanya kan Bang Litbox sering keluar masuk backroom. Nah, ini giliran gua nih masuk backroom kan. Waduh, apaan ini nih? Tali-tali nih. Ini apa yang tadi item-item ini? Apaan? Ini belakang apaan tuh? Oke, muka gini sih. Waduh, ada yang nggak beres ini nih sama ininya. Eh, api tuh, api tuh. Kaget gua. Suara apa sih tadi tuh? Oh, ini nemu minuman. This unknown entity is chasing you down this hallway and basically you are done for. How? Just don't move, stay still. Stay still apaan? Coba gak ada siapa-siapa, yakin gua mah. Tadi itu cuman salah dengar. Tuh kan, paling cuman efek doang nih. Gak ada apa-apa lah ya, cuman efek doang. Gak ada hal-hal yang menakutkan di tempat ini, mah aman bro. Tipu-tipu ini game ini nih. Tuh mana, gak ada sama sekali loh. Lihat tuh. Gak ada apa-apa. Itu tuh cuma sound effect doang. Bang Litbox ini kayak bohongin deh. Katanya main-main ke backroom nih. Gak ada siapa-siapa katanya. Ini gak ada siapa-siapa nih buktinya nih. Tuh. Wih, ada dong. Bang Litbox gak bohong berarti nih. Oh, monsternya. Seram amat. Tapi dia ngebug. Hai, ngejar. Ampun. Ya, ilah malah minum ini lagi. Enggak ngejar kayaknya. Enggak ngejar. Oh, ini minuman nambah nyawa. Dan ya dia masih nge-stuck dong. Ngebagiannya, ngejar. Ampun. Ampun. Ya. Wah, mati. Ya. 100% impossible.
malah mati. Ya ampun, no, mati lagi. Terus balik nih. Oke, malah spawn di sini lagi kan, aduh. Aduh, bodo amat dah. Gimana? Ini monster yang masih ngejar, pokoknya masih ngejar monster, monster masih ngejar. Ini gak ada jalan keluar ya, tah. Wah, parah ini, parah, parah, parah. Gue masih dikejar dong. Aduh. Serem amat. Bang Litbox gak bohong rupanya. Loh, masih ngejar tuh, masih ngejar tuh. Oh, ini, nih, mantap, mantap, mantap. Nah, ini mah jalan balik ini. Aduh, dikejar, dikejar dong. Aman gak? Masih ngejar. Mang, tolong, masih dikejar. Ampun. Ampun, 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 ampun. Ya, ampun, ampun. Gak ada ampun ini monster ini. Betul kata Bang Litbox, ada sesuatu dan gak bohong. Ah, masih dikejar lagi. Ah, buntu lagi. Yeah. Mana jalan nih, mantap. Ini yang lainnya pada kemana ini? Tersesat gua. Ini ada yang mati tuh kayaknya. Oke, okay, aman. Ah, buntu, buntu. Aduh. Oke dah, oke dah. Aman lah ya, aman lah ya. Aman lah ya, serem juga nih tempatnya. Mana gak ada jalan keluar lagi. Nah, lihat nih di sini gak ada siapa-siapa, coba. Apa coba maksudnya nih, hei. Kok gak bisa lompat sih? Ini gak ada tangga nih, bisa gak nih? Oh bisa dong. Ini gue bingung ini muka yang ini. Oke, ini gak ada siapa-siapa lah ya. Masih ada orang-orang sih. Oke, ini mah gak ada siapa-siapa ini. Oke, aman lah ya, aman lah ya. Aman lah ya gue di sini gak ada siapa-siapa bro. Kayaknya monsternya ini deh gak ada deh. Aman dah. Nah, tempat apa ini nih? Itu masih ngejar loh ini monsternya. Itu dia suaranya. Mana sih nih? Oh, seorang deket banget. Ini lagi ngejar deh. Iya gak sih? Kayak lagi ngejar loh. Guys, gimana nih guys? Aneh tersesat di dalam back room, tolong. Ini nih. Oke, please. Semoga ada siapa-siapa. Nah, ini dia nih. Ups, sakit banget pasti. Nah, sini udah aman. Ini atau ini apa nih? Ya, ya, ya ampun. Gue iseng tadi sini. Selfie kiselai. Ya terus gue balik gimana? Masa respon sih? Ya ampun. Ya nggak jelas urut. Balik lagi dong. Duh, bodo amat dah. Bisa ini nih, bisa balik lagi nih bener. Nah siapa ini nih, Mr. Beast ini kan? Oh ya, Mr. Beast maybe katanya. Eh! Ngapain nih? Oke, minum ini nih. Oke, nice. Heal lagi.
OTW. Itu monsternya. Enggak apa-apalah ya. Kalah itu monster itu. Dan yes. My back. Masuk sini. Oke, jangan keluar lewat jendela itu bohongan itu. Tipu-tipu. Oke, ini ada pintu ya. Wah, monster deket banget ya. Eps. Nah, buat pintu dengan barbar. Dan sih tidak ada siapa-siapa di sini. Kita balik lagi. Kita balik. Kaget. Tuh monster tuh. Oke. Oke. Yeah, gimana nih? Freedom Hipper. Oke, map 1 udah kita tamatin ya. Map 1 udah kita tamatin, guys. Gak usah nambah-nambah map lagi ya. Ini rural area. And where you live? Ya, yeah, Funkin City. Ini, tapi kok penasaran sih nih. Eh, kenapa ini? Yah, ngebug dong. Eh, bangun. Sky, bangun. Ya ampun dah, ini malah mati loh. Ini apa nih, ada doggy. Iya. Apa dia cek ini? The harvest is bountiful this year. The harvest is bountiful this year. Eh, malah diajakin dong. 1, 2, 3. Yes! Menang dong. I am Zavida. The harvest is bountiful this year. Ridiculous. Woi, gue mau cepet-cepet. 1, 2, 3. Kenapa ini? Yes! Orang. 2, 3. I am Zavida. Ridiculous. Ampun, lip-lip-lip dah. Gak jelas. Ini udah main game apa ya, enaknya ya? Tuh. Ah, apa nih, camping 2 udah dead sih, tapi gue penasaran ya bagiannya. Oke, ini kita sudah ada di game kedua. Apa ini? Sniper shotgun. Penasaran gak mana game? Dan, oh itu ada apa ini? The priest not made that reset on this ground. Ini ada orang parkour nih, dan gue suka banget gini, game parkour. Woi, are you kidding me? Langsung jatuh loh. Oke, okay, nice. Berhasil. Jangan jatuh. Oke, okay, yuk, Sky. Lu bisa parkour. Lu aja kabur dari mama. Cep parkour itu. Waktu dulu. Oke, okay. Mantep, mantep. Let's go. Easy banget. Easy banget. Gak ada sesusahnya loh, bro. What the hell? Are you kidding me? Ini banget loh. Dapet apa nih? Kret. Eh, dah dikit amat. Bodo amat dah. Biarin dah. Kita langsung jatuh. Dan oke, sudah dong. Oke, ini kereta api siapa ini, kita di mana ini nih? Lah mana nih? Lah udah ini dong, udah pergi duluan dong. Enggak berama dan gue masih ada di sini nih. Tapi ini pingnya berapa ini, ngelag ini nih. Nggak ada yang bisa taruh. Mau di red upload family farm. Oke, kita cuman naik kereta api sih. Oh tiket. Oke, main dah. Dan so far so good, belum ada lampu. Ini bukanya gimana nih? Yuk. What the hell? Gua mau masuk loh. Ya. Gua mau. Ayolah. Aku tuh baru masuk. Ini tiba-tiba. Nggak jelas. Boy, what the hell, man? Nah, adalah kurang.
kayaknya nge-lag atau nge-bug ini, gue gak tahu. Ini sengaja gue bikin grafiknya satu karena nge-lag ini nih. Yaudah lah, bodo amat dah. Kayak golden box car. Gue milih ini sih. Ada Tyrus, gue pilihnya yang mana ya? Tadusnya Hired Gun. Ya, gue mulai yang Hired Gun kan. Medical. Oh, gue beli yang ini nih. Gue beli ini. Oh, ini Medical. Ini 25 heart 6 second. 20 heart 2 second. Ini sih, tapi lebih worth it. Nanti lah. Kayaknya di abot kan ini. Berarti gue ntar bisa ke Detrich atau enggak ke, oh ini kira-kira sini di upload atau di mana nih? Ada sini. Gue mah mending ke Gravestone gak sih? Kemana ya? Oh belum. Oke, kita keliling dulu sambil nungguin atau enggak, kayaknya gue skip aja dah. Oke, jadi ini keretanya udah datang, kayaknya mati semua deh ini orang-orangnya. Ya, untuk sementara gue gak kesitu dulu sih, ke tempat yang ada tulisan gambar kadonya itu. Berarti dimana nih? Di abot gue antara ke general atau gak balik lagi nih. Ya mending ini gak sih, general aja. Daripada ini nowhere hotel lagi kan. Ke general aja gak sih, terus lewatin ini. Apalagi nih bahaya ini nih, yang merah-merah ini, yang naik ter juga. Kadang gamenya legend exotic yang merah ini berarti merah exotic atau apa ya, atau juga oh ini exotic yang berarti nih legendary yang berarti kayaknya gua akan ke new beast form itu pun kalau selamat sih, tapi atau enggak ke Detrich. Udah kayaknya otw aja ke ini, balik lagi. Ada dah. Ini ke nomor hotel lagi. Kan di Abbott Family Farm. Jadi ini kita akan ke sini, ke nomor hotel. Untuk ke Detrich mana tahu ada senjata bagus kan. Ini belum ini tah. Tapi gua tadi mati kayaknya gara-gara ping. Normal kok. Atau karena FPS kali ya? Tuh FPS saya agak normal kok FPS. Sumpah gua malu banget itu baru mulai langsung mati loh. Nah kan tuh weapon sama sirkus. Oke kalian jangan mati ya. Ini ada tiket. Hey, lu dorong-dorong awas aja kok mati lagi nanti kan. Coba ada grafik 4 ya. Nggak terlalu ini mah parah sih ini ngeleknya. Suara apa itu? Mana tuh suaranya? Ini yang ada suara kereta api itu. Suara tembak-tembakan dari mana itu? Oke ini gue bingung, ini diem tapi pecah shift langsung abis loh. Oh my god, ada apa itu? Kereta api kayak Charles guys, tapi namanya Edward. Kok ini sih? Bentar ini suara. Waduh parah flame tower guys. Apa itu tadi? Ada peluru. Oke parah ini orang. Waduh ini ada orangnya guys. Makan tuh. Headshot tuh. Headshot. Balas bunuh aja kali ini supirnya. Kok gak kena sih? Ah, kena dong. Supirnya ini harus gue bunuh nih.
Waduh, jangan deket dong, jangan deket dong. Ini ada loading lama amat. Ah, ini gua harus masalahin dulu namanya orang ini. Ma. Woi, minggir. Ini nggak boleh nih. Rasakan nih shotgun nih. Kok nggak mati sih? Kabur nggak lu? Headshot tuh. Ya habis lagi pelurunya. Gimana ini nih? Tinggal ini nih. Kayaknya dia, wah, bawa banyak tuh. Nggak boleh nih, kita harus pertahankan nih kereta api ini nih. Kalau nggak bisa pulang kampung nih gua kan. Tapi serius loh, nggak ada peluru dah. Parah, nggak ada peluru. Ada-ada aja emang. Ini rame nih. Waduh. Bisa nggak lu handle-nya nih? Ampun, nanti gua aja dah. Mungkin. Aduh, ini ada yang bawa sniper nih kayaknya ya. Gue belum dapat peluru lagi kan. Oh, nes, ada nih. Buka, cepet. Eh, kenapa ini? Oke, ini di porok shotgun gaming. Yah, malah pergi. No, you can't do that to me. Gak bisa. Ya, stamina lagi kan. No, gue ketembak lagi. Bahaya. Kenapa pada ini dah ngincerin gua mulu dan ini. Oke. Aman. Tuh, incer tuh yang lain tuh. Ya, gua lagi diincer nih, parah emang. Udah hilang. Aduh, ini makin susah loh. Sistem ini tuh apalagi yang ada bawa sniper tuh. Oke, gue nekat deh pakai MG. Aduh, belum ada nih. Belum ada ini nih, turret. R. Aduh, please jangan mati. Oke, let's go. Mundur dong. Habis sekarang tuh gitu. Ah, lu balik lagi nih kereta. Ya mati dah. Ayo tamatin yuk biar ini. Ini gua harus tamat. Oke. Ya, pintu kalang mati. Wah. Woi, selamat guys. Mantap. Ya gitu, udah ganti game dah. Bisa dah ini. Oke, bro, ini di map 3 nih. Map 3, maksudnya game 3. Oh, apa nih? Kayaknya UI-nya update ya. Ini mending ini aja deh. Mah, roket dong. GG amat nih roket nih. Apa nih? Mau Blizzard ya? Gua sih curiga kayak mau Blizzard sini. Oh bener dong, Blizzard dong di map yang roket ini nih. Blizzard bukan sih? Gue curiga ini bukan Blizzard loh. Blizzard, mantep. Shelternya di mana ini? Arahnya? Oh, mati saya. Ah, roketnya jatuh kan? Kayaknya juenya update deh. Kemarin dulu tuh gak gini deh juenya. Ini server apa ini nih? Pingnya jelek amat, pantes. Lift. Gak bener ini pingnya nih. Kepencet bro. Gua gak mau main ini game. Apa sih? Aduh, mau main ini sesuai listnya.
Mohon maaf ya bang, jangan dimarahin kayaknya. Ya udah dah, mudah amat dah. Aduh. Apa? Oh, ini ya. Oh bang, ini ini bukan sih nasi ayam ini. Beneran. Oh iya, makasih banyak ya, bang. Yuk, main dah dapat makanan. Dibeliin bang Litbox. Please, pink kali ini bagus. Akhirnya dapat pink bagus. Oke, kita kontrol ya. Kita akan beli Launch Island. BTW nih gua sambil makan nih, karena dikasih bang Litbox nih ayam nasi kotak ya. Suka banget gua nih nasi kotak. Enak loh. Kalau Mamat itu yang punya kekuatan malaikat, tapi masih sama sih sama kekuatannya, jadi ya balance lah. Ini jangan dinyalain guys, soalnya ini yang bikin error ini kadang-kadang nih. Kok ini ya agak ngelaginya sih, coba tak. Kayaknya normal ya, normal loh kayaknya. Aduh ini keluarnya gimana nih. Nice, no launch land ini tadi gua pilihin. Mamam tuh launch land nih. Gua terbangin lu orang pada ya. Kayaknya mah launch land lagi sih. Oke dah. Oke, gua langsung ke atas. Kita gak boleh biarkan orang-orang terbang ke atas karena itu bikin mati. Karena misalnya kalian lewatin sekarang, tidak ada yang bisa. Oke, oke, kenapa itu roketnya? Kenapa tuh? Wah, ada yang... cheater bro, nggak seru, ada cheater. Men, ada cheater bro. Cheater. Ini kayaknya kalau digunain Windows 10 sama versi Windows 10-nya sama 32 bit-nya sih, yakin gua nih. Cheater. Udah abis ini gua cari lagi lah satu. Ini nih orang ini. Jelas. Wah, enggak jelas loh. Cheater, mati sama cheater.
ini yang paling buruk sih bagi gua. Kayaknya enggak juga sih. Tahu dah, udah gua ganti aja lah. Asem-asem banyak cheater. Ini Windows 10 sama 32 bit ini yang enggak ada Bifrontnya ini. Gua mah udah yakin. Nah, ini lebih bagus ini nih kan. Pun dah. Oke, moga-moga gak ada cheater lagi di sini. Dan tadi pingnya lebih bagus. Dan kebetulan nih orang punya balon. Kebakaran tuh. Kebakaran gak tuh kan? Lihat tuh, mamam tuh. Oke. Kayaknya ya. Aduh, gue mau closing tapi kayaknya belum ini banyak cheaternya. Moga-moga sih gak ada cheater lagi nih. Ngeselin sih kalau ada cheater. Dulu ini sih alasan kenapa ini guest itu dihapus di Roblox. Karena ya itu gara-gara banyak cheater dan tuh make guest jadinya ya. Ya udah dihapus kan. Loh, Robloxnya belum update Bifrontnya lagi kan. Kan kocak gitu loh. Kan kocak. Oke, ini udah banyak ini nih. Oke, ini kembali sama orang-orang apa ini? Gua nggak tahu ini kan. Ah, nge-lag gede banget FPS-nya. Aduh, duh. Ini FPS-nya nggak terlalu bagus. Apa ini? Orang Thailand bukan sih ini bahasanya? Gua nggak tahu loh. Oke, btw besok kayaknya ya gue itu bakalan main game Roblox yang horror kayaknya ya. Gak tau juga, mungkin The Mimic, Doors, Kampong atau apa. Nah ini nih Blizzard lagi. Bukan Blizzard, tapi ini Sandstorm. Mamam tadi mati tuh. Kan mobilnya gak bisa dibawa masuk. Bisa deh. Ini fiturnya keren sih ini. Ada mobil-mobilnya gitu kan. Siapa tuh yang pecah balonnya? Apaan tuh? Ini kalau duduk mabekan lagi kan. Gak apa-apa lah. Ini siapa ini nih? Wih, barbar sekali. Gak bisa ini. Ah, kok gua takut ya? Ini terbang mana-mana. Nah, karena dia mati lah gitu. Aduh, gimana nih? Makanya ya, gue duduk aja lah di sini ya, nyantai gitu. Gerak dikit gak ngaruh. Tapi kalau gerak banget dah, gue langsung lompat pokoknya. Ini siapa sih namanya ini? Woi, apa terlalu tuh bikin gue kena age restricted nanti ya? Ampun. Ini Bang Litbox pakai ini lagi kan, pakai. Nah, orang gangguin loh. Avatarnya ini apa sih? Woi, jauh-jauh lah. Gua enggak mau lihat avatar lu, woi. Ini kayaknya Bang Litbox yang tahu ya, yang edit. Oh, no. Iya. Oh. Hampir aja kan, untung aja nih enggak sampai mati nih. Ini udah nge-lag. FPS-nya ini udah gak jelas. Coba, aduh. Parah mati tuh, mamam. Selamat dong. Lihat nih, nyawanya masih ada banyak nih. Gue masih kesel nih sama yang tadi tuh ya.
Sama ya. Ya itu sih. Sama ini gue juga kesel nih. Nah sebelum recording ya, sebelum gue ke tempat ini, ke tempat dunia nyata, tempat Bang Litbox, gue ini nih sempat dihajar sama Bang Litbox yang lain. Bukan Bang Litbox yang Metaverse versi 3 ataupun versi 2, melainkan versi 1. Kenapa? Karena katanya dia benci sama saya. Maksudnya apa? Coba dia benci tapi gak usah sampai digebukin gitu loh. Untung aja ada Mamat tadi tuh, sempat nyembuhin gue kan. Ya mah enak ada kekuatan penyembuhan lah, gue gak punya. Enak amat coba. Kok malah jadi curhat ya? Kan ini. Nah ini gue curiga nih, kayaknya ini badai ini nih, badai ini. Curiga gue. Curiga gue mang. Kalau plot oke lah, gue masih tolerir. Tapi ini kayaknya badai sih nih. Gak mungkin kalau flood. Nah ada yang pecah. Malah thunderstorm bro. Woi. Mati gua. Hampir aja bro. Sini dah aman dah. Ya ampun. Ada-ada aja. Coba. Hampir aja kan. Thunderstorm rupanya. Tak kira badai. Ending gua pilih ini lah. Kok stall quick stop. Favorit gua. Masih aman sih kayaknya ya. Kayaknya ya setau gua di dunia nyata itu thunderstorm itu gak sampai sebarbar ini loh. Gua paling-paling getar lah atau apa. Nih thunderstormnya barbar banget di game ini nih. Maksudnya kena aja udah hancur loh. Ini juga gedung tinggi. Tuh, lihat tuh. Hancur itu. Hancur itu kalau kalian gak percaya lihat tuh. Ah, nih yang mos ini. Hancur loh itu. Hancur, bro. Lihat tuh. Nah, jatuh tuh. Untung nih orang ngatim. Nekat juga nih orangnya ngobrol-ngobrol nih apaan dah. Oke, gua lihat ini. Nah, malah joget dong nih orang-orang. Woi, enggak takut mati apa kalian ini? Gua. Enggak bisa di atas terus ini nih. Kalau enggak gua mati nih. Udah selesai. Udah dong. Ini apa sih nih orang ngomong-ngomong ini nih? Ya ampun. Apaan sih ini orang ngomong ini? I love your bilat. Bilat apaan coba? Ini juga siapa ini avatarnya? Wow. Hey. Mukanya ini gak cocok sama badannya bro. Gua gak pernah liat Factory Frenzy. Boleh lah, pilih-pilih. Nah, moga-moga aman lah ya. Gak ada tsunami, gak ada apa. Ini nge-lag. Kayaknya Bang Litbox ini lupa masangin ini ya. Namanya tuh, kok gua lupa ya. Namanya tuh apa ya namanya, kok gua lupa ya. Namanya itu kalau nggak salah FPS Unlocker. Nah itu Bang Litbox kayaknya lupa masang sih. Makanya nge-lag gini. Ini apa nih kalau tiba-tiba virus. Nah udah pakai balon. Yuk balon nih Factory Frenzy nih. Penasaran gue. Virus sih kayak. Irket pas banget. Lompat. Jangan mati. Oke. Harus hindarin ini. Untung aja gue bawa balon. Jangan deket-deket. Nge-lagnya ini minta ampun. Bisa. Oke, harus fast hand. Turunin graphic quality-nya. Nah. Ini kalau pakai balon nih OP ini nih. Jadi enggak sering-sering mental gitu loh. Hampir aja. Oh my god. No. Ini kena ini. Mang kena fling ini nanti. Mati gua. Masih bertahan. Bisa enggak ya? Gua enggak mau mati. Loh, pada ke arah sini semua. Mati dah. Aman. Kok pada ke arah sini sih? Kok pada ke arah gua semua? Loh. Ya. Nah, turun tuh semuanya. Pakai balon, aman. Ini orang juga nih. Oh, no. Ya. No. Hell now. Oh no.
Hampir aja. Oke, oke, oke. Tenang, saya. Tenang, saya. Ini enggak separah. Ini enggak parah kok. Ada balon ini udah. Area sini udah clear kok. Enggak ada pentam-pentalan lagi lah. Aman, aman, aman. Enggak barbar kok, enggak barbar kok. Ini earthquake-nya enggak barbar kok. Enggak barbar kok. Aman, aman, aman. Bisa bertahan yuk. Nah, kan betul. Kunci jawabannya adalah tenang ini. Biar gua bisa survive. Hai. Aduh, gue penasaran sama faktor referensi. Kayaknya gue lihat atau antara udah selesai atau apa. Ini avatar kenapa aneh-aneh semua ini di community game gini ya. Ah, ini dulu ada advertisement. Susah amat ngomongnya. Oke. Oke, gua kayaknya coba Rainbow Red so. Nah, map baru ini. Kayaknya gua screenshot dulu ini kan. Map baru nih. Nah, ada yang naik keren tuh. Bisa gak tuh keren diinteraksikan atau cuma pajangan doang ini? Curiga gua. Ini sih pajangan sih ini mah. Nih, ini mah pajangan. Oh, bisa ding. Tapi tuh orang mau diapain? Woi, ya ampun. Ya ampun. Kasian orangnya. Itu bawa balon dia. Aduh, ada aja. Nah, kan virus, bro. Aduh. Stay away from me, stay away from me. Enggak. Hell no. Hell no. Oke. Aman sekali. Ini virus. Ini bukan yang terburuk juga. Lagi pula, gua bisa di atas nih. Paling. Mamam tuh. Kena tuh virus tuh kan mereka. Sedangkan gua cuma di atas tuh. Ini kayak pas COVID bukan sih? Update tambahin jadi kayak. Ya ini tuh dari virus ini kayaknya COVID nih soalnya orang bersin juga ya kalau yang tertular ya udah kena dong. Tapi sekarang udah gak ada. Bang Litbox juga seneng waktu itu pas COVID malah. Heran gua sama tuh orang kenapa senengnya pas COVID coba. Seneng ketika COVID karena katanya ini dia libur terus. Cuma daring doang bro, enak amat. Di tempat gua malah lebih parah. Di Retro City malah aman. Iya, di Retro City malah aman loh. Aneh, ada nggak di situ orang. Beruntung tuh orang itu kayaknya. Iya nggak? Nah kan gua survive lagi nih. Gigi banget virusnya tuh. Cuman dia di ujung-ujung doang sih. Sebenarnya di atas tadi tuh gua liatin. Ntar aja sini agak serak lu gua jarang minum sebenarnya air mati. Oke, map apa ini? Oke, map langka. Idih GG amat dah. Wih, di Ferris wheel tapi kayaknya jangan gua naikin dah. Terus sementara kayaknya nggak gua naikin dulu ya. Soalnya bahaya ini kalau dinaikin. Ini apa nih pakai penyihir. Mentang-mentang lagi Halloween ya. Pakai baju penyihir. Kalau Bang Litbox mah pakai baju ini karakter yang mekanik itu. Atau apalah. Ini namanya Arnold itu. Gua suka karena rambutnya sama-sama biru tapi bedanya dia orang genius. Oh, fire. Untung gak naik. Gua curiganya itu di Ferris wheel ininya kan. Kok nge-lag ya? Jatuh satu. Oke. Ah, mamam tuh kebakar tuh. Hai, kebakar tuh Ferris wheel-nya. Untung gak naik. Kalau naik ya udah mokat.
Iya, malah mokat kan gua. Untung aja tuh. Ini apa lagi avatar ini mukanya jelek itu coba. Ah, nah itu dia tuh. Ada. No. Oh, hampir aja. Mamam tuh. Bayangkan nih orang lagi mau tamasya ya. Malah kebakaran begini. Dan kebetulan juga itu tuh mereka lagi di atas gitu loh. Ini siapa sih ini pakai baju gini banget dah. Polisi bodo amat dah. Wait a second. Baju gini ya perasaannya. Waduh. Bahaya ini, bukan Jojo ini. Bayangkan orang kita masa kebakaran lagi di dalamnya. Dan ini puterannya apa ya namanya ya? Komedi putar, kincir angin. Pokoknya namanya Ferris Wheel lah itu. Waduh, High Survive 5. Apa ini nih? Widih. Oke, kayaknya terakhir for indestructible sih. Yang terakhir. Oke dah, habis itu gua pindah Sky Tower. Waduh ini gedung punya saya ini nih. Kita cobain dah ya, Sky Tower gedung punya saya ini nih. Karena memiliki nama sama-sama nama Sky. Ya dong, Sky. Itu saya. Itu saya, Sky. Kono Sky wa Yumega Aru. Iya. Yeah. Ada Sky. Ini malah adu tank lagi kan. Hati-hati aja kalau misalkan earthquake kan tiba-tiba terbang, pelontang-pelanting, mati habis tubuhnya. Ini nggak bisa pers-pers, entah ini tank, waduh tabrak-tabrakan. Hah, emang ada? Oke, ini malah makin aneh ya. Katanya volcanic eruption, tapi mana? Mana vulkaniknya? Baru keluar, aduh ngeleknya, minta ampun ini game. Untung nggak di-tank kan. Kayaknya gua sembunyi di balik-balik sini, aman lah ya. Kaget gua. Ya ampun. Nyapa nih mukanya serem banget ya. Kayaknya gua nyoba sama kali ini terakhir lah, kali ini terakhir dah Sky. Kalau nggak dapet ini ada yang launch lagi. Kalau misalkan nggak dapet, oke gua lip dah. Gua lip, gua udahan. Dan nih helikopter pelontang-pelanting ini nih. Kesurupan ini, kesurupan kuda lumping. Ini apaan dah? Ini helikopter kesurupan kuda. Ini helikopter kesurupan kuda lumping ini nih, deh getar-getar nih. Dan kecepatannya nggak ada otaknya ini nih. Nggak otaknya kecepatannya itu kan. Lihat tuh. Kesurupan loh ini. Oh, kaget. Oh, udah selesai kesurupan. Woi, tower ya ampun, mati semua, bro. Mati semua yang di atas itu kena erupsi ini ya kan. Kena erupsi, mati itu yang di atas. Hampir aja, bro. Mati nih gua kayaknya nih bentar lagi nih. Jadi ini enggak boleh dibiarkan ini nih. Harus stay di tempat yang tertutup. Oh no. Ya. Tidak, dikit lagi. Dikit lagi. Ya. Ya. Dikit lagi padahal. Kesal. Ini dikit lagi loh tuh padahal. Apa sih? Waduh. Oke dah. Terakhir. Ini walaupun di map bagus ya, Heavy Rain sama Sub Central. Bodo amat dah. Udah bad mood ini. Tapi gara-gara ada Sky Tower ya, jadinya ya udah gue mainin aja deh. Kesel gue nih. Udah kemarin, udah tadi itu di hantem Bang Litbox versi 1. Habis itu
ini malah mati udah. Ini terakhir malah mati kan. Itu ini di atas. Oh my god. Oh my god, tsunami bro. Mantap jiwa, mantap jiwa. Survive enggak nih? Survive enggak nih? Mana tsunami ya nih? Tinggi enggak sih ini sebenarnya? Enggak tinggi. Tsunami. Lihat nih guys, tsunami-nya nih guys. Video tadi sempat ke-cut dia gara-gara ya ada kesalahan kata tadi. Oke, lompat. Mamam. Tuh kalian semua mati. Woi, jangan sini dong. Jangan, Kak. Tuh, mati tuh semuanya. Mamam tuh. Siapa tuh survive tuh? Mati bentar lagi nih. Kan betul kan. Aduh, pemilik gedungnya sendiri loh ini, Sky Tower nih. Kayaknya gue punya gedung sini bentar lagi nih, yakin gue mah. Aduh, nah ini gue pilih mereka step sentral, habis itu udah gue ngomongin lagi. Aduh. Oke, dah. Oke, ini udah pergi tuh. Goodbye. Dan lihat, kayak gua survive. Oke, guys, kali ini. Dan itu dia videonya, guys. Semoga kalian terhibur sama nih videonya si Sky ya. Karena ya ampun, dia udah ngamuk dua kali loh. Dan saya ini ngedengarnya gimana ya? Lagi tidur loh, pas batuk. Lagi tidur di atas kan, tak tinggal kan. Tiba-tiba Sky ini teriak-teriak, ya udahlah saya kan ya udah mau respon tapi dia lagi rekaman jadinya takut ganggu. Aduh, ada-ada aja emang nih anak ya. Ya udah guys, sampai di sini aja dulu ya. Mungkin besok, antara besok atau apa gitu, saya bakalan record si Mamat ya, mungkin aja si Mamat, Asep atau enggak Sky mainin Left 4 Dead 2 ya. Oke, jadi segitu saja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian atau keluarga kalian, dan terserahlah untuk mensupport channel ini agar agar jadi channel yang besar. Oke, terima kasih sudah menonton dan goodbye Retro City Citizens.